Ashabul Kahfi Para penghuni gua Atau Al-Kahfi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Abadikan kisah mereka Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam surat Al-Kahfi Surat yang ke-18 Di dalam Al-Quran Banyak yang menyebutkan berbagai macam tempat Tentang Letak dari gua atau Al-Kahfi para ashabul kahfi ini bahkan ada yang menghitung bisa mencapai sampai 40 pendapat tentang lokasi dan tempat dari ashabul kahfi tersebut ada yang mengatakan di Turki bahkan di Turki ada yang mengatakan di beberapa tempat yang berbeda dan ada pula yang mengatakan lokasi gua dari Ashabul Kahfi adalah di Urdun, Jordania. Terdapat satu gua yang gua tersebut disebut dengan gua Rajib. Alakulihal, di mana letak sebenarnya dari gua para Ashabul Kahfi itu adalah hal yang mungkin tidak terlalu penting buat kita perdebatkan. Tidak terlalu penting untuk kita perdebatkan, tapi yang paling penting adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang mereka, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka dalam video yang Anda saksikan pada saat ini, adalah salah satu apa yang disebutkan. Gua Ashabul Kahfi yang terletak di Urdun atau Jordania. Ala kulihal, apakah benar di sini adalah lokasi Ashabul Kahfi ataukah di tempat yang lain? Namun yang paling penting adalah pelajaran yang Allah sebutkan tentang mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sekelompok pemuda yang pada saat itu tidak ingin menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu dipimpin oleh raja yang memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah kepada berhala atau kepada dewa, dewi, dan sebagainya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya para pemuda ini melarikan diri, menyelamatkan diri, sampai masuk ke dalam satu gua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka tertidur bahkan dengan waktu yang sangat lama 300 atau 309 tahun Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tidur tidak hancur badan mereka tidak dimakan tanah badan mereka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka berbolak-balik dalam tidur mereka dan tidak rusak dengan cahaya matahari dan seterusnya semua itu adalah satu kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka seperti orang yang tidak tertidur jika kita melihatnya, tapi ternyata mereka sedang tertidur dalam waktu yang sangat lama agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan bahwa jumlah para pemuda ashabul kahfi ini adalah tiga orang yang keempatnya adalah seekor anjing mereka ada yang mengatakan lima yang keenamnya adalah anjing mereka dan ada yang mengatakan tujuh dan yang kedelapannya adalah anjing mereka dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang perkataan-perkataan tersebut dalam Al-Quran tapi yang berkata tentang tiga ataupun lima dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengatakan, "Rajman bil ghaib." Mereka berkata dengan sesuatu yang tidak mereka ilmui, wa thaminuhum kalbuhum. dan ada yang mengatakan tujuh, dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Dan ini tidak dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sebagian para ulama, seperti Ibnu Kathir, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa ini yang paling kuat. Jumlah mereka adalah tujuh, yang kedelapannya adalah seekor anjing mereka. Allah kulli Wallahu taala alam. Allah subhanahu wa taala membuat mereka tertidur agar menyelamatkan akidah mereka di setiap zaman, di setiap ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala akan ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Dan akan ada orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan agama mereka, maka Allah akan menolong mereka, menjaga agama mereka, dan subhanallah, di antara pelajaran yang juga perlu untuk kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu untuk menghidupkan kembali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan seseorang sangat mampu bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkannya kembali sebagaimana 300 atau 309 tahun para ashabul kahfi dibuat tertidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar ala kulihal dimanapun gua dari ashabul kahfi itu terletak atau berada yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil pelajaran di antara pelajaran terbesar dari kisah tersebut yaitu berupaya berusaha untuk menjaga agama akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana upaya dan usaha kita seperti itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah dan keimanan kita, Allah Ta'ala, alam.